Viral di media sosial sebuah video yang menggambarkan sejumlah pasien COVID-19 tengah dirawat oleh petugas berpakaian alat pelindung diri APD di halaman parkiran hingga di atas mobil pickup di RSUD Dr. Chasbullah Abdul Majid, Kota Bekasi, Jawa Barat. Di video itu terlihat beberapa pasien terlihat tidur di atas tikar yang digelar di halaman parkir kendaraan. Ada juga pasien yang duduk di kursi roda dan ada pula yang terbaring di atas mobil pickup. Direktur Utama RSUD Kota Bekasi Kusnanto Saidi membenarkan video tersebut. Dia mengatakan kejadian tersebut terjadi pagi tadi, Jumat, tanggal 25 Juni tahun 2021. Tadi pagi, kejadiannya, jadi karena pasien enggak sabar menunggu di kursi roda. Jadi memilih tidur, kata Kusnanto seperti dikutip dari Kompas TV.